Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mansur Sidik, PLT Kepala SMP Negeri 7 Pasuruan. Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas dengan memperhatikan kebutuhan dan lingkungan belajar sekaligus. Hal ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, juga selaras dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai mencerdaskan bangsa. Mencerdaskan bangsa bukan berarti mencerdaskan individu, namun menyesuaikan dengan sistem pendidikan dan kebutuhan hidup dan kehidupan rakyat Indonesia. Struktur kurikulum dalam kurikulum merdeka didasari dengan tiga hal. Yang pertama adalah berbasis kompetensi, yang kedua pembelajaran yang fleksibel, dan yang ketiga adalah karakter Pancasila. Karenanya dalam best practice ini kami memberi judul Kebinekaan Memerdekakan Peserta Didik dalam Berkarakter Pancasila. Hal ini bertujuan untuk membentuk karakter kedisiplinan, datang tepat waktu di sekolah, dan kerapian berpakaian. Beberapa karakter yang harus dipelajari dalam kurikulum merdeka terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Pasuruan dikenal sebagai kota religi. Yang masyhur dikenal banyak orang adalah beliau Romo Ki Haji Abdul Hamid. Namun, di banyak tempat, khususnya di sekitar SMP Negeri 7, ini ada dua tokoh yang paling masyhur, yaitu beliau adalah Mbah Ghazali dan Kiai Sepuh. SMP Negeri 7 Pasuruan dikelilingi oleh beberapa pabrik mebel. Untuk itu, peserta didik SMP Negeri 7 belajar memilih dan membuat kerajinan tangan berbahan dasar kayu. Peserta didik diberi kebebasan dalam memilih dan membuat kerajinan sesuai dengan minat mereka. Peserta didik belajar membuat bahan makanan berbahan dasar protein hewani. Hal ini bertujuan agar nantinya saat di masyarakat peserta didik mampu bersaing dalam hal kewirausahaan. Peserta didik mampu memanfaatkan IT dalam berkreasi membuat brosur untuk memasarkan produknya. Berbagai kreativitas peserta didik SMPN 7 Kota Pasuruan ditampilkan dalam panggung puncak kreativitas. Dengan adanya panggung kreativitas ini diharapkan potensi siswa dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik. Tidak hanya potensi siswa saja yang itu berkembang, siswa juga dapat termotivasi untuk belajar lebih giat, bertanggung jawab, lebih disiplin, dan mampu menjalani kompetisi yang sehat. Oleh karena itu, kegiatan panggung kreativitas diselenggarakan untuk mengembangkan bakat siswa, keterampilan siswa, prestasi siswa, dan kreativitas siswa.